Mau berapa? Dua saja. Yoi, dapat tiga. Dapat satu mau bro? Dapat dua saja. Dapat tiga. Yoi, mantap. Masih paham aja. Yoi. You got friends in me. You got a friend in me. Hey, what's up, bro? Apa kabar semuanya? Yoi. Jadi kali ini, bro, cuma ngasih tau ke kalian ya, kalau Ocha sekarang ganti device lagi, bro, dari Sony kemarin ya, oke? Dan Ocha gak balik ke 8 plus ya, karena Sony kemarin itu buat World Championship ya, karena standarnya memang harus pakai Sony semua, bro, ya. Sony Xperia berapa? Nah, itulah pokoknya ya. Nah, sekarang Ocha nambah device lagi karena device ini, bro, ya, Ocha dapat bocoran ini standarnya Major Series season depan ya, kalau Ocha lanjut ke turnamen nanti, bro, ya. Ya, maksudnya buat jaga-jaga aja, bro, ya, kalau misalnya Ocha lanjut ke turnamen nanti selanjutnya ini, Ocha udah siapkan, maksudnya udah berlatih di device yang bakal dipakai nanti. Ya ini nggak tahu sih, belum fix ya, katanya sih belum fix ya, tapi perkiraan itu ya. Jadi seperti yang kalian tahu, standar ya turnamen Major Series kemarin-kemarin tuh ya, bro, ya, yang Ocha alhamdulillah juara, dan sebelumnya itu juga standarnya masih 8 plus ya, jadi disediain HP 8 plus kalau misalnya offline nanti, bro, oke. Nah ini yang Ocha pegang ini, bro, ya, ini 11 Pro Max. Ocha baru beli ya, bro. Ini kebetulan jual ini Ocha ngesengaja nyari iklan-iklan di Facebook ya, bro. Karena 11 Pro Max itu mungkin barunya nggak keluar ya, sekarang mungkin kan 12 sama 13, bro, ya. Kan Ocha udah ada 12 Pro Max ini. Ini Ocha nggak pakai ini buat ngurusin bisnis Ocha, bro, ya. Jadi ini Ocha nggak pakai 12 Pro Max ini. Jadi Ocha pakai 11 Pro Max ini karena ya Major Series nanti kemungkinan ya, baru kemungkinan standarnya tuh 11 Pro Max, bro, ya. Itu lucu banget sih kemarin ya. Gak nyangka juga ternyata yang jualan HP itu juga apa suka nontonin Ocha gitu, bro, dari zaman PDU katanya. Waktu ketemu sama orang itu sampai cerita-cerita lah, bro. Wah, gokil sih, ya, oke. Nah, ini 8 plus lagi. 11 Pro Max ini kalau kalian mau lihat settingannya, ini Ocha udah menemukan settingannya. Ini belum final sih. Tapi Ocha udah pakai ini di turnamen-turnamen, bro, ya. Maksudnya apa, dipakai di turnamen kualifikasi BCA ya, bro, ya. Oke, nih kalian tinggal pause aja misalnya Ocha kecepatan, oke? Karena ya Ocha tidak menunjukkan setting kan. Oke, di sini graphic quality-nya medium, frame rate maksimal, bro, ya. Masih kalah ya sama Sony kemarin. Sony kemarin itu bisa sampai ultra loh ya, gokil sekali cuy. Nah ini mah, bro, ya. Oke, basicnya kalian tinggal stopin aja kalau kalian mau lihat settingan Ocha ini. Oke, terus controls-nya ini mah, bro. Nah, ini yang Ocha rasain di 11 Pro Max ini sedikit agak ghost touch, suka ghost touch ya, bro. Ini penyakit iPhone ya. Jadi analognya tuh misalnya kita lagi lari atau lagi jiggle-jiggle ya, gocek-gocek ya, kan analog ini harus kiri kanan kiri kanan ya, bro, ya. Oke, biar kitanya orang itu bisa ini, bro, kan. Nah, pada saat kanan kiri itu, bro, ini tuh kadang suka kayak kelepas sendiri padahal kita tuh jarinya masih nempel ya. Penyakitnya itu, dan Ocha udah nemuin ya solusinya, itu ada di bagian settings, oke. Okay? Kalian atur bagian touch screen-nya itu, bro. Ada settingannya lah, bro, oke. Okay? Kalian langsung aja cari di YouTube kalau misalnya kalian mengalami hal yang sama seperti yang Ocha alami, bro. Oke. Okay? Yaudah, let's go. Ocha sekarang tuh pengen main. Ya, kita tes skill Ocha di device baru, oke? Okay? Let's go, bro. Oke, bro, ya, let's go. Kita langsung saja, bro, oke? Okay? Kita langsung kasih paham aja, oke? Okay? Ini Ocha pake medium ya, bro? Ocha belum mau menentukan siapa. Oke, mantap banget sih, oke? Okay? Let's go, bro. Sebelum itu Ocha suka banget ghost touch ya. Sekarang udah agak berkurang lah. Enemy contact. Hardpoint contested. Hardpoint lost. Nice sama, bro. Oh iya, bro, ini sound banget ya. Woi, oh, bro, oh dapat dua. Tapi Ocha, bro, habis. Mau dapat dua saja. Woi, dapat tiga. Yoi. Nah, kadang Ocha masih dapat ghost touch semua, bro, ya. Tadi tiba-tiba diem tuh ghost touch sebenarnya. Ya. Gak tau ini penyakit iPhone sih. Ya
Maca bingung kenapa. Ya, kenapa gitu? Enggak benar. Mau kita pesannya mau, Bro. Mantap lah. What the heck? Lu udah kayaknya tuh mobilnya. Ada orang mau rame. Oke. Dapat satu mau, Bro. Dapat dua saja. Dapat tiga. Cuma yang mau dapat satu saja. Ya, maaf, Bro, kita puterin ya. Coba puterin. What the heck? Oi, dapat aja mah, Bro. Mantap ya. Mantap, ratain aja. Yo, iya dapat aja Ji. Yuk, kita harus setup nih kalau udah gini ya. Wah, mereka enggak ada setup. Yo, iya mantap. Masih paham aja. Yo, eh. Predator missilein aja mah, Bro ya. Kasih paham ya. Ya, gak ada yang kena. Itu kasihan banget, Oce ya, tolong. Oke, nice, mah, Bro. Yo, eh. Menang aja, cuy. Gokil ya. Oke, Mak Bro, menurut kalian gimana game Oce di 11 Pro Max ini? Kalau menurut Oce sih ini masih kurang ya, jujur masih kurang karena ya jam terbang Oce masih sekitar 3-4 jam lah. Itu udah termasuk tadi Oce tes di turnamen langsung ya, pas final lawan Lunar Humble. Wedih, gokil ya, turnamen BCA tadi masih kualifikasi sih Mak Bro ya. Oke, ya kayaknya Oce bakal terus fokus di 11 Pro Max ini karena ya seperti yang Oce tahu ya, dapat bocoran ya kan bakal pakai 11 Pro Max ya, tapi Oce nggak tahu nanti gimana ya. Kita ikutin aja ya. Dan 12 Pro Max ini kalau kalian tahu Oce belum pernah nyoba. Jadi kalau kalian suruh bandingin 11 Pro Max sama 12 Pro Max, buat multiplayer-nya Oce belum pernah nyoba 12 Pro Max ini mah, Bro ya. Karena ini 12 Pro Max Oce pakai cuma buat ngurusin bisnis, bucin ya kan. Bucin gitu. Oke. Okay. Ya pokoknya kalau kalian nanya untuk perbandingannya sih ya, kalau dari yang Oce pakai HP-HP sebelumnya, Oce lebih prefer ke Sony sih ya. Tapi kalau kenyamanan tetap iPhone. Sony itu enaknya 120Hz ya. 120fps bisa. Jadi wah, bisa sampai ultra frame rate-nya mah, Bro. Dan dia juga bisa sampai 240Hz juga ya, layarnya keren sih. Terus jika kalian nanya Oce 8 Plus nya ntar bakal dipakai buat apa, mungkin ini buat dipakai untuk sosial media ya. Oke, okay? Buat urusin bisnis aja ya. Oke, okay? Yaudah mah, Bro ya. Oh, makasih banget ya udah menonton ya. Jangan lupa share video ini ke teman kalian. Dan jangan lupa subscribe juga, oke mah, Bro. Yep, see you mah. Cerah. Yaudah, dadah semuanya. See you next.